Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nana Ibu. Waalaikumsalam, Miss. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana kabar anak-anak, Miss? Baik, Miss. Baik, Alhamdulillah Miss. Sehat, Miss. Miss, gimana? Iya, Alhamdulillah. Miss juga baik kabarnya. Semoga kita juga selalu sehat ya di masa pandemi ini, Nenek Miss. Iya, Miss. Iya, hari ini tau nggak kita belajar apa, Nenek Miss? Iya, anak-anak Miss. They're asking and giving opinion. Nah, ada yang tahu nggak asking and giving opinion itu apa? Saya, Miss. Iya, Nur Hayati, silakan jelaskan, Nak. Menurut saya, Miss, asking dan giving opinion itu, kalau asking itu, kalau opinion itu bertanya dan memberikan opini atau pendapat, Miss. Benar nggak, Miss? Nah, yang lain. Biar kita bandingkan nih jawabannya. Ada nggak yang lagi yang lain tahu? Jenina, Nesi, sama kayak Nur Hayati, Miss. Iya, benar. Jadi asking and giving opinion itu adalah kita bertanya sama memberi. Contohnya itu, misalnya contohnya ya, ada yang tanya, what do you think about our parents gitu? Gimana menurut kamu tentang orang tua kita gitu? Hah? Menurut saya orang tua saya itu baik, Miss. Ha, begitu. In my opinion, my parents is a good people like that. Ada nggak yang tahu siapa nih nama Bapak Presiden kita yang sekarang? Jokowi, Miss. Iya. Benar. Nah, menurut Jenny, gimana sih kalau lihat Bapak Presiden, pendapat Jenny itu apa yang terpikirkan sama Jenny? Pak Presiden itu orangnya lembut, Miss. Iya, selain lembut? Kadang tegas, Miss. Kadang. Beribawa, ya kan? Nah, kalau misalnya nih, kita kan sering nonton TV hampir tiap hari, kan? Kalau misalnya ada nih ceramah, apalagi baru aja bulan puasa, sering nonton Ustadz siapa sih? Ustadz Somad, Miss. Iya. Banyak tuh kan di siaran TV. Menurut kalian anak-anak, Miss, Ustadz Somad itu gimana sih orangnya? What do you think about Ustadz Somad? Menurut saya, Miss, Ustadz Somad itu lucu, Miss. Ketika ceramah, orang pada ketawa. Saya suka sekali, Miss, sama Ustadz Somad, Miss. Iya, benar banget. Ustadz Somad itu dia ceramah tapi sekalian melucu. Jadi ceramahnya dapat, kita juga terhibur yang menontonnya, ya kan? Iya, Miss. Nah, Miss juga mau bertanya nih. Gimana pendapat anak-anak Miss tentang orang Papua?
Nurhayati, Miss, boleh nggak, Miss, ya, memberikan silakan. Nurhayati, nak. Kebanyakan orang Papua rata-rata berkulit hitam, Miss. Itu yang saya tahu, Miss. Lalu yang lainnya? Rambutnya keriting, Miss. Iya. Tapi anak-anak, Miss, kita bilangnya jangan berkulit hitam ya, nak. Sama kayak ada orang gendut lewat, kita bilang, ih gendut kali dia. Hah, bisa sakit hati dia nanti, naik. Jadi kita itu harus bilangnya, kalau misalnya orang Papua itu berkulit gelap, begitu. Jadi bahasa yang kita keluarkan itu harus tetap dijaga ya, nak, lisannya. Walaupun orang menanyakan tentang pendapat kita, sebisa mungkin kita harus bagus yang kita keluarkan pendapatnya ya, nak. Dipikirkan dulu sebelum ngomong. Nah, banyak nih contohnya. Saya, Miss, in my opinion, Miss Windy is very beautiful. Thank you so much. Oh, Ma. Nah, Jenny mau buat kasih contoh nggak buat kawan-kawan yang lainnya, nak? Kalau Jenny pakai bahasa Indonesia, ya, Miss. Boleh, boleh. Menurut pendapat saya, pelajaran hari ini menyenangkan, Miss. Wah, makasih benar-benar banget. Semoga kalian bisa dapet ya materi apa yang Miss berikan. Nah, ini Miss ada mau ngasih statement sama kalian. Kalau misalnya kalian gak setuju, boleh bilang gak setuju. Atau kalau mau setuju, nih, apa alasannya? Contoh iya, Nae. Jadi statement pertama dari Miss adalah children below 70 should be given right drive a motorcycle. Menurut kalian nih, anak 17 tahun boleh nggak? Nggak boleh, Miss. Iya, jadi kalau dia nanti emosi, terus gimana ya? Dia bisa mengaturnya nanti di jalan. Mau lo nanti dibalapkannya semua terus tertabrakannya ya kan? Jadi anak-anak ibu, kalau misalnya belum punya SIM, jangan ya nak mencoba-coba untuk pakai sepeda motor. Nah, statement yang kedua, parents must giving smartphone to their children. Menurut kalian, menurut anak-anak Miss, cocok
Statement yang kedua adalah parents must giving smartphone to their children. Jadi orang tua itu harus ngasih HP ke anaknya. Itu yang anak kecil ya, itu menurut kalian gimana anak-anak, Miss? Kalian setuju atau enggak? Handphone, Miss. Oh iya, benar banget. Nah, ini ada statement terakhir ya dari Miss. Mie instan nggak boleh. Oke. Statement ketiga dari Miss adalah instant noodle is good for you. Agree or disagree? Jadi anak-anak, Miss, mie instan itu bagus nggak untuk kesehatan? Bagus untuk kesehatan, Miss, karena banyak penyedapnya, pengawetnya, nggak bagus untuk kesehatan, Miss. Iya, benar banget. Ada yang mau ngasih contoh? Anak-anak, Miss, ada nggak yang bisa ngasih statement contohnya yang kayak Miss ajarkan tadi? Ayo. Saya, Miss. Iya, silakan. Gini, Miss. Kalau giving opinion itu kayak tidak boleh merokok sembarangan. Kayak gitu, Miss. Iya, Miss juga setuju sama itu. Karena asap rokok itu kan kadang bisa buat sesak napas nih sama orang yang di sekelilingnya. Nggak baik dia. Oke. Hari ini cukup sekian pelajaran kita. Tugasnya nanti kerjakan di buku aja ya, anak-anak, Ibu. Iya, Bu. Kapan dikumpul, Bu? Minggu depan, Nak, saat masuk pelajaran Ibu lagi, oke? Okay, Bu. Okay, Bu. Iya. Karena kalian, Ibu, lihat sudah paham. Ibu sangat-sangat berterima kasih. Dan kalau misalnya Ibu tadi ada salah saat mengajar, Ibu minta maaf ya, anak-anak, Miss. Ibu tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss. Thank you, Miss. You, Miss. You're welcome. Sehat selalu, anak-anak, Ibu. Jangan lupa cuci tangan ya, masker dipakai. Okay, Miss. Baik. We got history, got me feeling the nostalgia when you look at me.